membuat tembok dan memplesternya adalah hal biasa ketika membuat rumah di tempat kita. Tapi di luar negeri membangun rumah dengan menggunakan printer 3 dimensi, waktu pembuatannya cukup singkat sekali, hanya butuh 12 jam untuk membangun rumah. Bayangkan 12 jam. Tukang kita kalau 12 jam membangun rumah, waduh ketar-ketir nih. Berapa hari sudah selesai? Beda kalau yang membuat rumah dengan membuat tembok dulu, terus memplesternya, pasang genteng, itu bisa lama ya. Bahkan ada alat cek suhu juga ya, kayak mau masuk mall. Bagaimana proses awal hingga akhir pembuatannya? Ikuti terus videonya, semoga menambah wawasan kita. Pertama adalah dipastikan oleh bapak teknisinya bahwa rancangan bangun sudah selesai ya. Yang selanjutnya adalah merakit printer 3 dimensinya. Jadi alat ini adalah yang membuat bangunannya ya. Jadi segala cor-corannya nanti dibuat oleh alat ini ya. Tempat adukan semen dan pasir, jadi ditampung di sini. Selanjutnya adukan tadi akan keluar melalui alat ini. Jadi ini seperti printer 3 dimensi yang mana ini yang bergerak, inputannya dari komputer tadi ya. Mudah sekali ya, orangnya tinggal nonton. Ini adalah tampilan sudah jadi. Ini nih pengecekan suhu apakah sudah benar-benar kering apa belum, sehingga bisa dilanjutkan untuk ditambahin adukan lagi di atasnya biar tidak ambruk kayaknya. Jadi di dalamnya ini di sela-sela dinding diisi seperti pasir ya, biar kedap suara ya. Untuk bagian atas menggunakan panel duct yang sudah jadi, ini tinggal meletakkan. Ini cepat sekali ya, 12 jam sudah selesai. Ya wajar saja. Di tempat lain ada juga printer 3 dimensi yang membuat seperti resplang ya, nantinya dipasang di atasnya sebagai finishing ya. Sehingga langsung berupa panel-panel tinggal memasang di tempatnya. Ini adalah contoh panel yang sudah jadi, nantinya ditempelkan di bagian pinggir-pinggir bangunan bagian atas sehingga seperti finishing, jadi penutup. Dan ini adalah proses pemasangannya. Ya, ini hampir selesai ya. Cepat sekali ya. Wajar saja kalau 12 jam selesai, seperti puzzle ini. Mantap Pak D.
Thank you.